Hari ini di Pasuruan sendiri ada 18 ton yang kita drop, dan di pasar besar ini ada 8 ton. Memang hari ini sirkulasinya harus semakin dipercepat. Kemarin harga di kota Pasuruan sempat tembus 12.000 lagi, padahal 2 hari lalu sudah 9.450 sesuai HET. Hari ini kita turunkan untuk konsumen dan siang nanti untuk pedagang berasnya, supaya sama-sama bisa memberikan harga di tingkat konsumen sesuai HET. Nah, hari ini sebetulnya sudah mulai masuk panen lumayan besar. Minggu kedua Februari ini kira-kira sudah 40.000 ton. Minggu ketiga Februari ini kira-kira 60.000 ton beras. Dan minggu keempat Februari kita insya Allah sudah panen 70.000 ton beras, bukan gabah. Maret insya Allah kita panen raya, kira-kira produksi padi kita itu dalam bentuk beras sudah 1.050.000 ton di bulan Maret. 1.050.000 ton beras di bulan Maret. Begitu juga di bulan April sudah di atas 1 juta ton beras.